Oke, jumpa lagi kawan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat
Sahabat-sahabat penderita itu, di sore hari ini, barusan kali ini kawan, ada yang pengen pesan golok sembeli, tapi dia maunya dari pamor. Golok biasanya kan orang pakai sembeli itu, golok sembeli itu cuman baja. Ini lain lagi, ini lain, versinya lain. Ada netizen, salah satu netizen saya yang pesan khusus golok sembeli tapi berpamor. Dia pamornya maunya dari paku karatan. Nah, ini pakunya sudah di dalam, ini sudah berat. Ini sudah berat kawan. Halo Pak Iskandar, selamat menikmati videonya bang. Nanti kita proses seperti apa pamor yang bakal muncul. Insya Allah pernya bajanya nanti dia maunya per Willis. Jadi bajanya ini per Willis. Ini tipis. Ini kurang lebih 5 cm tapi dia tipis. Oke, ini saya ini lipat, mudah-mudahan bisa lipat ke samping, mudah-mudahan bisa insyaallah. Ini sebentar saya masukkan. Oke, kita proses panjangnya 35. Oke, ikuti pandre tutu kawan-kawan. Oke. Aja mau dikasih masuk. Mantap. Thank you.
Oke, sudah selesai kawan. Ah, ini dia. Mantap. Nah, ini dia pomurnya. Dari paku. Ah, ini dia. Mantap. Agak di sini barangkali bagus. Supaya kelihatannya bagus, cantik. Ya. Oke. Ah, ini dia pamornya kawan. Sadap. Ini dari paku. Nih. Ah, ini. Oke. Mantap. Bajanya yang warna hitam. Ini dia. Oke. Ha, ini dia. Sabar dulu, cuci dulu. Berhenti. Ini paku 10. Ini paku 10 ini. Nah, ini yang paku 7, paku 5 ini. Ini nih. Cuman dia sudah meleleh dan dia terputus. Oke, ini ketebalannya nih. Oke, ah ini dia sudah mantap goloknya. Golok ini barusan ada yang memesan golok sembeli dari bahan yang berpamor. Biasanya itu dari baja saja. Nah, ini dari pamor. Maunya, insya Allah saya akan kirim sebentar sore. Oke, ini dia hasil akhir dari channel Pandri Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.